sini aku masih pilih-pilih. Ini lapis siap masih dibayar. Di depan sini ya, Bang. Ya sini nih, Kuy. Ablah cok gue jual ya kok gue ya cok. Ini mau makan malam, teman-teman. Ini cuma 60.000, teman-teman. Cuma 150.000, teman-teman. Bagus tahu ini. Belinya ke pasar aja yang murah di Alsi Wali Kiki, mahal banget. Tuh ada makanan juga di sini, teman-teman, tuh lihat. Gojleme. Itu namanya gojleme. Kayak borek-borek gitu. Ini ada jus portekal di sini. Wangi banget di sini, teman-teman. Tapi aku belum selesai belanjanya. Di sini pasar bagus-bagus beneran, teman-teman. Kalau teman-teman ke Turki, datang ke pasar ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa lama. Kucuk, San. Iya, kucuk. Jumat, Sabtu, Minggu katanya, teman-teman. Ini 3 hari bukanya. Yang jualan gojleme. Wangi banget di sini. Begini, teman-teman, di Turki. Sudah rame banget. Teman-teman masih pilih-pilih. Aku udah dapat banyak. Bisa. Bisa, Bu. Masih belum selesai, udah 1 jam setengah. Kakak ipar nggak tahu kemana, kita berpisah. Belanjaannya udah banyak. Teman-teman, aku masih di sini, aku masih pilih-pilih. Ini lapis siap dibayar di depan sini ya, Bang. 60 tele katanya, 60 tele. Masih muter-muter ini daerah apa tadi udah disebutin, tapi aku lupa, aku udah kucuk banget. Abla nggak tahu kemana, kedengeran nggak, teman-teman? Masih lega, teman-teman. Tuh, ini baru setengahnya, ternyata ke belakang juga banyak banget. Udah bawa duit sekarang ke sini, walaupun murah-murah juga. Ini temennya udah kelimis banyak, udah keringetan di luar 35 derajat. Ini lebih. Tuh, 100 telean, teman-teman. Tuh, sayang. Enak banget. Teman-teman, kita mau keluar, tapi susah banget keluarnya, ini gede banget. Balik lagi. Ini banyak yang udah habis operasi hidung. Terus operasi rambut gitu. Banyak banget orang asing di sini karena di sini murah, terus
di sini murah barangnya, terus bagus-bagus barangnya. Ini desek-desekan banget. Aduh, panas banget. Sampai. Udah cikar. Udah doru? Udah doru. Buat burda buzot. Pepsi buzot. Ini gue juga benar deh. Telepon lagi apa? Kayak lagi di Saudi Arabia, lagi naik haji. Ya Allah, ini orangnya banyak banget, teman-teman. Masya Allah. Yang apa namanya? Ada mobil angkutan. Itu namanya itu tuh. Bakirokoi. Ini namanya teman-teman tuh. Arabe durmo. Ya şeyler pazar mı? Akhirnya ketemu lagi sama keluarga. Tuh lihat di sana. Orang-orang masih pada banyak tuh. Tuh adik kakak tuh lihat. Mango. Hah? Baru mango. Yes. No, limon. Cuma buah. Ben limonam gelmesin. Şeyi de çok güzelmiş. Bu portakal ya. Limon değil ki bu. Ama limon yazıyor valla. Portakal bu. Olabilir. Zaten rengi de portakal rengi ama limon yapmışlar. Güzel. Bu da mesela blueberry'e benziyor ama buna da şey yapmış ya. Mango. Aman ne mango ya. Yes. Ini rasa mango katanya tapi warnanya normal. Begitu. Bu ne ismi? Normal. Karışık. Karışık. Üçü bir arada. Bu yeni sen bu sapka. Evet. Mi. Ya güzel. You style bu. Mami. Ya. Ah bu abla. Evet. Oh. Benim. Sekarang kita udah mau pulang, mau cari parkiran. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 4, teman-teman. Dua jam lagi sih kasar, panjang waktu itunya. Soalnya tadi di pasar ada masjid tapi kan ribet. Nanti di rumah aja. Ini ke rumah kakak 10 menit. Kita lagi nyari tadi nyimpan mobil di mana. Biasa jauh. Halil nggak ikut ke pasar. Halil bugyun no pasar gidelim. Halil cok sekel da pasar ya. Hah? Halil. Hah? No istium pasar cok sekel da. Iya. Halil main aja di rumah Abla. Kita belum pada ganti baju dari kemarin, teman-teman. Gak bawa baju soalnya. Belum pada mandi, males kalau nggak ganti baju. Sekarang kita mau pulang sebentar lagi. Videoin katanya, lagi main satu. Oh, hancur dasar. Oke, teman-teman, aku nggak sempet. Unboxing ya belanjaan, nanti aja di rumah, mungkin di video selanjutnya. Ini sekarang aku masih di rumahnya kakak ipar. Udah capek, udah ganti baju nih, soalnya tadi keringetan banget tapi hijabnya belum aku ganti. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Tamam. Jangan lupa subscribe.
Sayang, bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe. Bye. Hadisa Norda. Hadisa Norda. Wah, cakep kuyon. Wah, ini enak banget. Ya Allah, ini wangi banget teman-teman tuh. Abla cok gujal ya kok gue cok. Ini mau makan malam teman-teman. Sekarang kita mau pulang dari rumah Abla. Dari kemarin baru pulang. Kita nginep tadi malam di rumah kakak ipar teman-teman. Soalnya besok juga kan mau kita mau sama-sama pergi ke kebun. Ini hasil belanjaan dari pasar teman-teman. Ini ada sepatu Halil, ini harganya 250.000. ini tas cuma 100.000 teman-teman. Tuh lumayan bagus kan. Ini kaos kaki dapat 2 10.000. terus ini suami aku, ini bagus nih. Tuh mereknya juga. Ini cuma 60.000 teman-teman tuh. Kayak gini. Ini cangcut, ini agak mahal nih, 100.000 dapat 3. Ini jara nih yang Halil. Cuma 20.000-an 1 2 3. Beli 4 nih buat Halil. Ini jara semua. Aduh, ini kolor nih, ini 50.000-an. 50.000-an. Kalau yang ini 100.000-an. Terus aku nih teman-teman, duh aku nggak bawa itu apa namanya, tongsis. Mau langsung dicuci. Ini cuma harganya 100.000 teman-teman. Ini bagus nih. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan bagusnya. Nih, buat nanti musim dingin. Bukan musim dingin lah, nggak terlalu dingin. Musim sejuk aja tuh. Ini bagus, kayak tunik gitu. 100.000. Ini agak kotor sih dikit di sini. Kan lumayan. Berantakan. Terus beli baju kayak gini. Buat daleman ini berapa? 50.000. Beli bra. Terus beli celana. Nih, ini celana. Cuma 150.000 teman-teman. Bagus tahu ini. Nggak kelihatan bagusnya ya. Nggak dijemrengin. Terus dapat rok lagi aku. Rok juga sama 100.000 nih. Ini merek apa? Nggak tahu ini mah mereknya. Tapi bagus ini. Cuma 100.000. Begitu teman-teman, cuma beli kayak gini doang. Tuh kayak gini doang. Tahu habis berapa? Belinya ke pasar aja yang murah, di Alsi Wali Kiki mahal banget. Ini mereknya apa? Bagus-bagus barangnya teman-teman di pasar itu. Aku juga baru pertama ke pasar itu. Ini keburu sama suami aku dibongkar-bongkarin. Lupa katanya. Suami aku pikir aku gak mau bikin video. Gitu teman-teman, ini hasil belanjaannya. Lebih bagus pasar yang hari ini daripada yang waktu itu. Waktu itu aku subuh-subuh kan pergi ke sana. Lebih bagusan yang hari ini pasarnya. Lebih komplit gitu.
baju-bajunya bagus-bagus, terus murah. Udah segitu aja unboxingnya teman-teman.